Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Ikelen. Saya dari kelas 01 STKIP PGRI di Banjarmasin, semester 6. Kali ini saya ingin memberikan satu contoh pidato informatif kepada kalian semua. Silakan disimak. Pidato informatif adalah pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik agar publik menjadi tahu akan sesuatu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat cintanya lah kita diperkenankan untuk berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati, Ibu Fatul Zanah selaku dosen mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman saya semua yang saya kasihi. Kali ini saya selaku salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ingin menyampaikan informasi mengenai pentingnya peran orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak.